Pak, umur Pak berapa ini, Pak? Baru hampir 70 lah. Hampir 70 tahun. Ya. Tapi ya Pak, ya basic apa ya tuh. Boleh-boleh, Pak. Saya tahu baru masih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya yang sekarang, yaitu kendaraan lintas atau kendaraan lintas sosok. Pada hari ini Selasa 18 April 2023, tepatnya di pukul 16.45 waktu Indonesia bagian barat. Oke, di sini sudah ada yang tiba barusan, Putra Kembar Iban yang dari arah Pontianak menuju ke Badau. Ini ada yang limit Marus dari Pontianak ke Pusibau, dan itu ada Kapos Raya 2 unit yang udah singgah serat di Lamakan Roda Minang Sosok. Jadi beberapa hari lagi menjelang Ramadan ini, menjelang Lebaran. Beberapa hari lagi menjelang Lebaran ini penumpangnya sekarang lumayan. Tadi sebelum sampai di rumah makan Roda Minang juga, saya sempat lihat di rumah makan Semantigo udah ada unit Valenti yang Pontianak Badau, Sentosa, Pontianak Putusibau, dan Perintis yang di Baset Pontianak Putusibau. Jadi saya nggak hunting di sana dulu. Sementara hari ini saya hunting di rumah makan Roda Minang Sosok. Jadi ini suasana awal-awalnya ya. Biasanya kan saya nggak sempat tuh hunting kalau awal-awal karena lagi ramenya. Jadi kebetulan warung saya lagi sepi, ya saya sempatkan bentar untuk ke rumah makan. Dan untuk selanjutnya termalam jam-jam bis yang dari Sintang, Pino, Tusibau, dan sebaliknya. Nah, ntar kita lihat ya, kalau saya sempat, kalau nggak ada kendala saya nanti saya lanjut lagi konten di channelnya kendaraan lintas. Oke, nah, ini saya udah bersama Pak Naro. Ini Pak ini dia asli orang Minang, jadi salah satu supir senior yang ada di Kalimantan Barat. Pak nggak mudik, Pak? Hah? Nggak mudik. Tuh orang mudik, Pak. Nggak mudik, Pak. Jadi kalau yang nggak tahu artinya itu artinya di sini ya. Jadi kami berbicara dengan bahasa Minang. Kebetulan Bapak ini orang Minang dan saya juga masih keturunan Minang. Jauh, pokoknya ada lah keturunannya dikit. Pak, umur Pak berapa ini, Pak? Baru hampir 70 lah. Hampir 70 tahun. Ya. Tapi ya Pak, ya basic apa ya tuh. Boleh-boleh, Pak. Saya tahu baru masih di Ajian Bosio kan? Hah? Iya. Bukan demi Kak. Tapi tidak apa, tidak ya. Oh, cari apa utang kadang? Hari itu lah naik, besok lah turun. Naik, turun. Buat yang lebih taruh, Pak. Lama bulan, hampir 2 bulan. Oke, okay, itu lah. Sampai ke kardus lah, kardus. Dikit sama... Kardus sama Tak. Salah satunya Pak Naro, ya. Umurnya sekitar 7, hampir 20 tahun. Itu unitnya Marus yang dibawa Pak Naro, Mas, lagi dicek sebelum melanjutkan perjalanan ke Pusibau. Tapi infonya sih hari ini
selaku penumpang dari polisi bau itu meledak. Ntar saya nyalakan rokok dulu. Jadi infonya penumpang terus dibawa pada tanggal 18 hari ini ya kan, 18 itu benar-benar meledak dah, ramai. Dari Marus saja infonya ini, dari Marus 3 unit ke arah Pontianak, belum lagi Perintis, belum ke Pos Raya, belum lagi Sentosa dan travel malahan. Jadi pada hari ini ya benar-benar ramai. Cuman kita belum jumpa sih unit yang putus Sibau Pontianak. Karena sampainya di Sosok itu biasanya sekitar jam 1 sampai jam 2 malam. Kalau enggak ada halangan. Ini sambung cerita Pak Naro tadi ya. Dia bilang aja udah 2 bulan ini saya PP terus. Dan umur beliau mendekati 70 tahun. Boleh, boleh. Fisiknya masih oke. Okay. Salut. Boleh. Wah, semoga sehat selalu ya Pak Naro. Dan saya di sini aja, mana tahu ada jumpa dengan unit yang tadi saya lihat di Simang Jigo, kan kayaknya belum berangkat ya. Biasanya barengan nih, nggak lama berangkat sana duluan atau sini duluan, tuh mereka langsung lanjut biasanya seperti itu. Oke, ini unit Pak Naro siap lanjut ke perjalanan ke Putus Sibau. Dan penumpang ke Pos Raya juga lagi naik ke dalam mobil. Sentosa dari arah Pontianak yang tadi saya bilang singgah di rumah makan Sumadigo sudah melanjutkan perjalanannya ke Putus Sibau. Sentosa itu enggak heran ya kalau muatan paketnya di atas itu enggak heran. Oh, musim mudik, musim covid aja kemarin dia full. Ini unit ke Pos Raya udah siap melanjutkan perjalanannya. Tapi saya lihat tadi sih rata-rata penumpang bis di video saya kali ini kayak rata-rata sih penuh semua. Tapi nggak tahu ya Putra Iban, saya nggak ada lihat sampai ke dalam tadi. Di sini nih jalurnya ngeri nih. Nih, pas tikungan. Jadi buat nyebrang itu sulit. Kok sulit gimana ya? Emang ngeri-ngeri sedap sih.
tinggal satu unit Kepus Raya sama putra kembar Iban. Ini juga sama majunya perjalanannya. Itu kendaraan dari arah Pontianak melihat mulai ramai. Di sini tinggal putra kembar Iban. Tinggal nih putra Iban sebentar lagi nih melanjutkan perjalanannya. Oh, ini ada pos perintis pos saya. Bapak Suluh hebat. Ya. Itu perintis sudah melanjutkan perjalanan, tinggal berarti di belakang tuh mungkin kalau enggak salah saya tadi ada pelenti. Pontianak Badau Pontianak. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga dengan nama saluran atau channel atau akun saya yang baru ini menjadi kendaraan lintas, semoga saja bisa lebih berkembang lagi dan berkembang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.